Assalamualaikum Pak Tio. Halo Pak Wan, silahkan duduk dulu. Sehat Pak Wan? Alhamdulillah. Lagi kosong? Kosong jamnya nih Pak Tio. Sekarang jam berapa ya? Ketiga? Jam kedua. Oh jam kedua ya? Iya. Jam kedua. Oke, kenapa Pak Wan nih? Saya mau... Kayaknya serius nih. Saya mau itu diskusi ini, mau curhat sama Pak Tio. Curhat? Iya. Biasalah itu anak-anak, kalau lagi di kelas ada yang... Kalau lagi saya ngelangi itu suka kubrol. Suka... bercanda sama teman sebelah gue. Kalau ingin jelasin, itu di kelas berapa? Ibu ngajar kelas 7 ya? 7 apa aja? Kelas dari 7A sampai 7E. 7A sampai 7E, berarti 5 kelas ya? Yeah. Itu hampir semua kelas atau hanya kelas tertentu aja Bu? Rata-rata sih ya, ya ada beberapa anak yang memang salah gitu. Tapi nggak semua anak di kelas itu ya? Dari 5 kelas itu, kelas mana menurut Ibu yang paling... Kelas saya. Kelas 7E berarti ya, kelas 7E. Berapa siswanya Bu? Nyampe 41. 41. Kalau dipresentasikan berapa persen dulu yang males gitu? 1% ya, 4 orang. 4 orangan? Oh, 4 orangan. Ya. Jadi kalau dijelasin Bu Komang itu mereka suka ngobrol gitu. Ya. Selain itu ada nggak Bu? Masalah atau kendala lain gitu? Ya, itu macam-macam temennya. Jadi oh, dari dua orang ini jadinya efek jadi, domino ya, ya semuanya gitu ya. Cowok, cewek? Cowok lah, sebanyak. Cewek jarang gitu. Tapi kalau menurut Bu Paman itu apa tuh Bu? Masalahnya mereka tuh? Apa emang bawaannya begitu dari awal atau emang akhir-akhir ini? Kayaknya sih mungkin udah ini ya, mereka membutuhkan suasana baru kan gitu. Pokoknya setiap ada materi teori ya. Kalau hitung-hitung kan sih mereka enggak ya, mereka seneng ya, karena takut susu lagi. Tapi kalau teori aja, udah mulai deh kayak gitu. Emang sekarang Ibu lagi mau membahas atau lagi membahas materi apa? Sekarang udah masuk bab 4 nih, gerak dan gaya. Nanti ada materi teorinya hukum Newton. Saya kan kurang tahu tuh ya, kurang paham. Terus itu Bu, yang tadi kata Bu Komang pas menjelasin mereka mungkin malas-malasan, selain proses belajar menjelasin, apalagi Bu kayak mungkin kayak diskusi atau pada saat ramai itu begitu juga nggak? Iya, kalau dibagi kelompok ya kelompoknya kurang efektif ya, nggak mengajak mereka untuk bisa jadi diskusi, malah jadi main gitu, malas-malasan aja. Saat kelompok, diskusi kelompok gitu. Ada berapa, bagi berapa kelompok Bu? Bagi 5 ya? 5 kelompok. Itu hampir semua ya gitu, ada aja siswa yang 4 orang kali aja, ya? Ada aja. Biasa kelompoknya Jaki, kelompoknya Udin. Iya. Jaki ya. Kalau menurut ini Bu, di skala nih, misalkan dari 1 sampai 10, 10 yang paling lah gitu, di angka berapa nih di 4 siswa itu? 9. Berarti udah muncak ya? Udah muncak ya? Iya betul. Kalau lagi belajar suka bikin emosi, jadinya jadi mengganggu konsentrasi yang lain kan? Baik ibu sendiri ataupun teman-teman yang lain. Iya betul. Terus sekarang udah ini ya? Udah mantap. Ini banget gitu. Jauh ini berarti ibu ini udah pernah memikirkan sesuatu atau rencana gitu. Makanya kan yang tahu keadaan siswa ini kan gurunya gitu, ibu Koma sendiri kan? Kalau udah punya ini gak? Rencana-rencana tapi masih ragu gitu. Kalau mau ikutin di buku sih ya ada beberapa praktek yang pengen saya kerjain, tapi masih saya pikirkan sih karena ada praktek yang berbahaya pakai api Di komputer ini. Gitu. Kalau misalkan dialihkan pakai yang lain gitu bisa nggak? Ada sih, ya mudah-mudahan ya. Oh ada? Ngomong apa tuh kira-kira? Saya sih pengennya, kalau di buku kan bikinnya roket api. Roket saya, api? Nah itu kan bahaya ya Pak, anak-anak harus bawa korek. Iya, ngeri juga kan. Jadi saya pengen alihkan ke roket air. Udah pernah nyoba di kelas sebelumnya? Belum ada yang pernah nyoba. Oh belum pernah nyoba kan? Boleh dicoba. Jadi dialihkan ke roket air, berarti apa ya, produknya gitu ya? Produknya roket air. Juga bisa jadi salah satu nanti faktor anak buat meningkatkan motivasi belajar mereka ya Bu ya? Mudah-mudahan ya, saya berharap itu nanti buatnya di mana Bu? Kalau gitu Bu, di kelas, di rumah atau di mana? Saya
bikin dulu satu buah contoh prototype gitu ya, biar mereka bisa memperhatikan, bisa menganalisis sendiri, kemudian baru nanti mereka praktekkan. Praktekannya di rumah, pagi di sekolah sih pengen. Sekolah. Iya. Oh, di sekolah. Buatan mereka sendiri gitu. Boleh tuh. Bisa meningkatkan ini ya, mereka gitu yang nanti buat ini ya. Seru, kayaknya seru gitu Bu, kalau saya ngebayangin sih seru gitu. Berharapnya sih gitu pasti ya. Siap-siap. Nah terus Ibu, ini enggak, karena ini kan nanti produknya dibawa ke sekolah terus dipraktekkan di luar kelas gitu ya. Ibu mau melibatkan orang lain ya, seguru lain gitu atau siapa gitu? Nah, maunya sih ya, ya udah wajib sih ya, yeah, konsultasi ke kurikulum gitu. Oh iya, iya. Karena kan, buat jalanan ya? Iya, karena kan kita pakai tempat yang lebih luas kan, harus di lapangan. Oh, tempat juga luas. Oh, izin dulu gitu mungkin ya? Izin oh, dulu, ya. Boleh, izin. Boleh, Bu, boleh. Itu kira-kira mau kapan, Bu? Kapan? Rencananya gitu? Rencananya ya 2 mingguan lagi ya, Pak. Ini kan baru awal masuk ya. Minggu kedua. 2 Januari ya, mau mencoba gitu ya. Iya. Saya sih udah ngebayangin, kayaknya seru gitu ya. Roket air. Dari apa perubahannya? Dari apa? Botol ya? Dari botol bekas, sama pentil ban. Nanti di pompa pakai angin, nanti dia bisa terus. Seru Bu. Ya semoga Bu ya, semoga rencana Ibu bisa membangkitkan motivasi mereka. Amin, doain ya Pak Tio ya. Semoga, semoga 4 orang ini yang tadinya jadi troublemaker kali Bu ya. Iya, troublemaker ya, di kelas. Karena jadi udah bukan troublemaker lagi apa Bu, kalau membuat apa ya, jadi bisa jadi ngajak teman-temannya gitu tuh? Buat pionir, bisa bawa pionir, bisa oke Bu, terus kalau ini kalau karena tadi Bu udah maunya gitu, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi terus terus tadi akan melibatkan kurikulum, masalah apa namanya, perizinan gitu ya. Nah terus kedepannya gimana Bu? Bentuk tanggung jawab Komang, apakah misalkan akan melakukan hal ini ke kelas yang lain atau hanya di kelas Ibu aja atau gimana? Harusnya sih ke kelas yang lain, karena anak-anak kalau ngelihat satu bagus, satu seru, pasti pengen ya. Semoga berhasil ya Komang ya. Terima kasih. Nanti kalau emang sudah dipraktikkan di lapangan, saya boleh lihat secara langsung Bu ya. Boleh. Kalau misalkan saya nggak sempat, boleh lihat videonya Bu. Boleh. Biar bisa jadi ini juga praktik baik buat Bapak Ibu guru yang lain ya Bu. Baik, Pak Tio. Lagi Bu Komang? Biar sih Pak Tio, nanti minta doanya, minta bimbingannya juga kalau saatnya. Oh bimbingan, siap, bareng-bareng Bu. Dan mungkin saya juga ke ini ya, ke kelas Ibu ya. Iya. Kelas Ibu pengen tahu gitu setelah Ibu merencanakan di rumah, gimana pembelajaran yang baik gitu ya. Dan mungkin juga nanti di diskusi topok bisa juga tuh apa mungkin apa ya pakai apa diferensiasi kali ya Bu ya. Gimana tuh Pak Tio? Jadi kalau menurut saya Bu ya, kalau menurut saya karena tadi cerita dari Bu Komang ya, kayak semacam pas diskusi kelompok, karena ada 5 kelompok, jadi anak-anak disesuaikan dengan gaya belajarnya Bu. Jadi ada diskusi dengan cara melihat tayangan video. Oh iya. Ya, apa-apa. Ya, apa, ya kan ya, ada estetik gitu-gitu ya. Saya mengelompokkan anak dulu nih Pak Tio, nah, gitu. Iya, ya, di awal sesuai. Nah, ya, betul Bu, saya kayak belajar. Betul Bu. Jadi supaya mereka ya apa ya? Oh, ini gua banget nih gitu. Kayak belajarnya gua banget, jadi biar mereka nyaman gitu di sekolah. Gitu kali ya Bu. Siap Pak Tio. Terima kasih banyak ini. Oke, siap. Oke, Bu Mamang, terima kasih ya. Terima kasih ya Pak Tio. Saya balik lagi. Siap, terima kasih Bu Mamang. Ya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang udah baca bukunya dari di rumah? Semalam udah ada yang baca-baca di rumah? Udah tahu ya, kita ada sedikit-sedikit clue yang mau kita sampaikan ya hari ini. Untuk satu, silakan dikeluarkan HP-nya. Keluarin HP-nya. Cuma aja doa. Ya, kelompoknya bawa apa semua? Ya, udah di sini aja.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selaku PT saya, yang terima kasih sudah membuka sekolah mendampingi saya. Izin dulu, ini Bu Komar, beliau adalah guru IPA di kelas 7 dan teman ya, di kelas 7. Dan alhamdulillah saya dan Bu Komar beberapa bulan yang lalu, kita mulai di satu bulan yang lalu di awal Februari itu sudah melakukan observasi, dan observasinya di akhir Februari ini. Awalnya sih bukan masalah ini yang kita bahas dulu, masalah yang lain lah gitu ya, kalau ya masalah individu anak gitu. Tapi dari obrolan-obrolan itu ada masalah-masalah kelas yang kita bahas bareng-bareng. Jadi di proobservasi ini Bu Koma mengalami sedikit kendala ya, mengalami sedikit kendala, yaitu kendalanya yang mana kelas 7E ini yang diwali kelas sama Bu Koma. Jadi anak ini Bu, di kelas 7E ini dia kalau diskusi gitu ya Bu ya, itu kurang apa ya, kurang minat gitu Bu, kurang minat gitu, kurang apa ya, kurang antusias lah gitu ya Bu Koma, kurang antusias. Terus juga kalau ngebahas apa Bu Koma, materi apa? Kita kalau teoritis ya Bu, nggak semua anak itu mau berkonsentrasi dulu gitu. Kalau pelajaran-pelajaran teori gitu ya, kita kan kebanyakan biologi gitu, itu kan teori gitu, fisika. Kalau hitungan mereka masih mau fokus, karena kan itu berhitung ya, teoritis tuh buyar lah konsentrasi anak. Jadi awalnya Profesor Pak Isi, tujuan pembelajaran Bu Koma itu memahami hukum Newton Ibu, terus juga berharap siswa itu mampu memahami cara membuat roket air, yang mana sebelumnya itu produk itu bukan roket air ya Bu Koma ya? Bukan, kalau di teks IPA kurikulum mereka itu roket dari korek api, kan berawal diri ya karena minatnya kurang ya Bu Koma, jadi kemarin kita coaching, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya menemukanlah satu titik. Oh coba kata Bu Koma, roket air gimana ya Pak Tia? Coba Bu Koma, akhirnya alhamdulillah ya anak-anak antusias gitu Bu, dan produknya itu dibawa sama kelompok terus langsung di lapangan. Jadi anak-anak benar-benar, wow saya punya ini nih produknya, jadi nanti didemonstrasikan gitu ya. Terus juga tujuan yang lainnya, mampu menjelaskan cara membuat roket air sesuai gaya belajar masing-masing Bu di diskusi kelompok tersebut. Jadi pada saat diskusi itu ada yang melihat video, jadi anak-anak yang berkumpul gitu, ada yang langsung dijelaskan oleh Bu Koma gitu, ada juga yang menulis gitu ya, dan lain sebagainya. Nah kalau area pengembangannya yang dicapai oleh Bu Koma itu adanya diferensiasi dalam diskusi kelompok tentang cara membuat roket air gitu, karena menumbuhkan minat anak untuk berdiskusi gitu. Terus untuk strateginya kurang lebih sama sih Bu dengan Bapak Bumbu yang lain. Ngomong di sini dalam diskusi kelompok itu lebih membebaskan anak sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Dan juga tadi bisa minat itu bisa naik gitu. Lalu yang kedua, si produknya itu hasilnya itu dibawa ke sekolah. Jadi supaya anak bisa jadi daya tarik dan oh ya mau dipamerkan nih produk saya nih, si roket air ini. Makanya ada satu komang yang diinstruksikan sebelum membuat anak itu nanti akan ditampilkan di luar kelas ya. Sih juga catatan konservasi ya. Kalau konservasinya Pak, mungkin kan dapat Pak. Bentar, lagi direkam dulu ya. Kalau observasinya kemarin dilakukan tanggal 21 Februari di kelas 3, terus aspek tahun ada di pengembangannya, ada penerapan KSE-nya, kesadaran dirinya itu pada saat anak dimintain refleksi setelah diskusi, ada salah satu siswa yang langsung secara sukarela gitu ya menjelaskan. Ada dua, Andre sama Helia ada dua orang yang secara sukarela untuk merefleksikan hasil pembelajaran tersebut. Salah satunya itu ya kalau untuk PSE, terus kalau untuk pembelajaran diferensiasinya kemarin saya lihat sih itu di diskusi kelompok gitu ya. Jadi sesuai dengan gaya-gayanya, ada estetik, ada visual dan suara, dan juga yang langsung dijelaskan oleh Bu Koma gitu. Itu Bu Herlin yang bisa saya sampaikan gitu ya, laporan observasi selama 2 hari, pra-observasi dan observasi. Pas kali. Apa?
lepaskan. Saya lagi-lagi mengucapkan terima kasih buat Bu Komang udah menyiapkan waktunya gitu buat saya. Bu Komang, aduh mohon maaf ini dari kesibukan Bu Komang, saya minta waktunya Bu Komang. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan proses observasi apa yang sudah kita kemarin sharing ya. Jadi sharing ya, saya bukan punten, ini bukan menggurui Bu Komang, bukan ngajari Bu, yang pasti Bu Komang lebih hebat dari saya, lebih ngerti gitu. Kan beda mapel ya, jadi dia punya potensi sendiri. Iya betul, iya. Alhamdulillah Bu Komang sangat kooperatif sekali Bu Herlin selama pra dan juga pas observasinya. Kemudian juga Bu Komang sudah melaksanakan hasil dari kita ngobrol-ngobrol pas pra observasi ya, ya. Alhamdulillah sudah diterapkan sangat baik. Dan di sini ada beberapa yang harus kita diskusikan Bu Komang gitu ya. Menurut Bu Komang Bu, bagaimana perasaan Bu Komang gitu ya setelah observasi di kelas gitu ya? Setelah membukai diferensiasi itu ya Pak ya, sama referensiasi itu jelas banget sih bedanya ya Bu. Anak-anak sangat-sangat antusias, apalagi kalau yang anak-anak kinestetis itu ya, yang kata-kata video itu tuh gak usah pakai ini Bu, dia mah harus langsung praktek. Oh nah, ya, udah asik langsung kita wah, sampai gak mau berhenti Bu main roketnya. Masya Allah. Sampai dia tahu kenapa roket temennya nggak bisa terbang, sedangkan roket saya bisa terbang. Oh, dia bisa paham. Oh, itu kamu karena masang ininya nggak bener. Kalau saya merasa sih sangat-sangat perbedaan yang besar ya, terutama khusus untuk anak-anak yang saya rasa belum bisa diajak konsentrasi penuh kalau cuma kita metodenya ceramah. Sangat-sangat berpengaruh sama mereka. Baik, terima kasih Bu Komang. Terus menurut Bu Komang nih, dari observasi kemarin, Bu Komang menilai situasi kelas atau mungkin cara Bu Komang menyampaikan itu, masih ada kekurangan nggak? Ya, jelas masih ada kekurangan ya Pak. Karena karena dibagi kelompok gitu ya, ada beberapa anak yang jadinya menurut saya ya, cuma memang di terakhirnya bisa saya lihat dari hasil pekerjaannya sih. Tapi kalau menurut saya agak sulit buat saya untuk menyesuaikan diri ke yang visual. Mereka cukup melihat video pembuatan ya gitu ya. Saya melihat mereka mandiri sih ya gitu. Tapi ada beberapa hal jadinya yang kurang bisa saya berikan gitu ke mereka ya. Jadi saya lebih fokus ke anak yang ini gitu aja sih. Sudah kelebihan, sudah kekurangan. Iya, terus kedepannya Bu Komang gimana nih? Ada ini nggak Bu? Ada rencana lain nggak nih Bu Komang? Misalkan apakah nanti dengan materi yang dia tetap menjalankan diferensiasi ini atau disesuaikan dengan materi yang Bu Komang sampaikan? Insya Allah maunya menyesuaikan dengan pengen meneruskan diferensiasi gitu ya. Semoga bisa mendapatkan ide-ide baru, bisa menerapkan diferensiasi ini. Kelemahan saya yaitu tadi ya Bu ya, belum bisa tahu nih kalau anak dengan model belajar ini saya harus memberikan ide apa ya buat ke dia gitu ya, materi apa ya gitu aja sih. Apalagi kalau biologi terus mereka harus di black gitu ikan ya, itu agak susah juga mungkin ya Bu kalau misalnya harus praktek di kelas gitu ya. Ya gitu aja sih. Juga ini Bu Komang, kemarin kan Bu Komang nggak semua ngajar kelas 7 ya? Ya, jadi ada anak kelas 7 FGF, nggak itu nggak ngajar? FG sampai J itu nanya tuh, Pak itu kemarin Bu Komang empat tuh ngapain sih di kelas gitu? jadi alhamdulillah anak-anak pada ini pada pengen kayak gitu gitu. Oh, gitu. Nah itu Bu Komang itu gimana berarti kalau misalkan ke guru IPA yang kelas itu? Udah sih, kalau Bu Afia itu kemarin udah minta roket. Oh udah, saya. Itu udah tapi kayaknya belum. Oh belum ya, iya. Bu Afia udah minta unjuk Bu Komang ini caranya gimana sampai akhirnya kita bongkar satu roket supaya Bu Afia bisa ngejelasin ke anaknya.
sama kata Bu Ovia, gara-gara kok emang nih anak saya jadi pengen bikin ginian gitu. Inspirasi juga ya, karena kan anak-anak langsung melihat kan dulu ginopoin iya, jadi daya tarik anak itu buat belajar di luar, makanya dari obrolan Bu Komang itu ya gitu Bu ya, kita kan kemarin juga awalnya kan kita ngobrol nggak ngobrol yang serius ya Bu ya, kita ngobrol bercanda-bercanda dan Bu Komang alhamdulillah sudah bisa menentukan rencana, dan alhamdulillah rencana Bu Komang yang sudah Bu Komang jalanin bisa imbas ke guru yang lain, anak-anak itu jadi antusias. Iya, jadi muncul ya kesadaran ya, si anak-anak itu permasalahan dari anak yang dibutuhkan anak-anak. Gak cuma kelas 7-nya Bu, kelas 9-nya juga. Oh, waktu kelas 7 kok sih nanti bikin roket air gitu. Oh, ada pertanyaan itu, Masya Allah, ibu keren banget ibu. Mau anak-anak ya Bu ya? Iya, apa disangkanya main-main kan? Itu sebenarnya ada pembelajarannya. Iya betul. Oke, Bu Komang, terakhir Bu Komang, kalau untuk rencana tindak lanjut ke depannya nih, Bu Komang nih, mau bagaimana? Rencana tindak lanjutnya, ya seperti kata Pak Tio ya, harus bikin perencanaan yang matang. Iya, jadi materi ini saya harus bisa bikin yang menyesuaikan dengan si kinestetis, si visual gitu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Inginnya sih membuat perencanaan seperti itu ya, karena memang anak-anak semua harusnya mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan ilmu itu ya. Dan semoga juga fasilitas SMP 2 bisa bisa memadai gitu ya. Contoh kayak proyektor, LCD segala macam ya, yang walaupun sudah ada, belum semua gitu ya, belum merata. Semoga ya bisa terwujud harapan guru-guru semua ya Bu ya, dan bisa meringankan juga, dan itu jadi daya tarik anak gitu kalau belajar Bu ya, nggak cuma nggak cuma nulis ya. Ini kan mereka jadi apa? Ya baik Bu Komang, terima kasih. Mungkin itu saja. Jangan bosan untuk sharing ya Bu ya. Terima kasih kembali Pak Tio. Terima kasih dari kasih kesempatan ikut ini ya. Semoga menular. Amin. Sama-sama kita sharing Bu. Ya mungkin itu aja Bu Helin ya, Bu Komang ya. Terima kasih. Ya nanti kalau emang ya ada problem kita bolehlah bertukar solusi. Baik. Ya, benar. Ya. Berarti saya boleh balik ke ruang panitia? Boleh. Ya, ngomong. Saya luncur dulu sebentar.